Hai Clover, selamat siang, selamat weekend, happy happy weekend, selamat hari Sabtu. Thank you so much kalian semua udah sempat datang ke webinar kita hari ini. Sempat-sempat datang hari Sabtu, appreciate banget kalian bisa datang. First of all, nama saya Nadine dan saya akan menjadi moderator untuk sesi webinar hari ini. Webinar ini merupakan bagian dari event Ready Set Rise yang diselenggarakan oleh Club dan Growth Center by Kompas Gramedia. Club merupakan suatu platform online bertujuan untuk membantu generasi muda Indonesia dalam mengembangkan karirnya. Sedangkan Growth Center dan Kompas Gramedia terdiri dari praktisi bidang HR yang membantu organisasi untuk berkembang dan bertumbuh bersama. Ready Set Rise berlangsung selama 4 hari. Dari tanggal 30 September sampai 3 Oktober 2020, jadinya. So sad to say, tapi ini hari terakhir kita, Clovers. Masih ada banyak webinar sih abis ini, so stay tuned. Dan kita bertujuan untuk memberikan semangat kepada kamu yang menghadapi kegalauan dan kebingungan di situasi masa kini yang penuh ketidakstabilan, tidak kepastian, kompleksitas, dan ambiguitas. Nah, selain rangkaian webinar, kita juga punya 9 paket pembelajaran dengan harga terjangkau yang available dengan harga itu. Cuman sampai hari ini hari terakhir untuk kalian lihat-lihat paket-paket pembelajaran dengan harga yang semurah itu. Dan kita juga, kalian juga bisa di event Ready Set Rise ini melamar ke beberapa perusahaan yang sudah bergabung dengan kita. Ada 180 plus lowongan kerja, jadi harusnya pasti kalian bisa ketemu yang paling cocok ya. Jadi semoga Ready Set Rise ini bisa menjadi starter kit untuk bisa membantu kamu start stronger, do better, go further, dan go further. Bukan hanya dalam karir, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Nah, first of all, again, aku ingin mengucapkan terima kasih kepada Tanoto Foundation dan Pegadaian sebagai sponsor utama event Ready Set Rise. Dan juga terima kasih kepada kompas.com dan kompas.id sebagai media partner kita. Terima kasih juga kepada semua pihak yang sudah mendukung terselenggaraannya Ready Set Rise ini. Jangan lupa kunjungi website dan sosial media Tanoto Foundation untuk info lebih lanjut soal kegiatan Tanoto Foundation. Nah, sebelum kita mulai, I'm sure ada banyak yang udah ikut webinar kita, tapi buat teman-teman yang baru, yang pertama kali ikut, ini ada beberapa feature di Zoom webinar yang bisa digunakan untuk membuat sesi ini lebih interaktif ya. Jadinya ada feature raise hand, ada feature chat, dan ada feature Q&A. Nah, feature raise hand ini bisa digunakan untuk merespon kepada moderator dan speaker. Kadang-kadang di tengah-tengah presentasi kita mau lihat nih, kalian masih dengerin, kalian masih interested, kita kadang-kadang bisa minta kalian raise hand dong, gitu. Nah, itu feature-nya. Setelah itu ada juga feature chat yang bisa kalian gunakan untuk menyapa dan menjawab moderator, speaker, dan juga kalian bisa gunakan untuk talk to each other sebagai peserta. Jangan lupa kalau ada kendala teknis apapun, kalian bisa chat di feature chat ini. Dan yang terakhir, dan menurut saya paling penting ya, ada feature Q&A yang bisa digunakan untuk menampung semua pertanyaan yang kalian mungkin dapat selama sesi ini berjalan. Jadinya, di tengah presentasi Dr. Ivan, kalian ada pertanyaan, tanya aja langsung di Q&A, karena abis selesai presentasinya, kita akan ada Q&A session, di mana kita ambil pertanyaannya langsung dari feature itu. Next. Pertama, kita cobain dulu yuk, Clubbers. Kalian, siapa aja yang udah ready, tolong raise hand dong. Aku mau lihat berapa orang udah ready. Raise hand dong. Let's see. Ya, udah 25, 25. Ya, lanjut naik terus. Thank you so much semua yang raise hand. Pada antusias banget kayaknya udah memulai sesi. Dan aku juga mau coba feature chat dong. Kalian hari ini kesibukannya pada lagi ngapain? Atau kalian dari mana nih? Kadang-kadang kita dapat viewer dari yang tempat jauh-jauh gitu. Jadi aku melihat kalian tuh pada dari mana aja. Komen dong, ada yang dari Jakarta juga kah kayak aku? Ada yang dari teman-teman Bali, Batam? Ada yang dari Bangka, Jogja? Jakarta juga, Kalimantan, keren-keren banget. Thank you so much semua yang udah sempat datang dari all these places, dari mana-mana. Seru banget pasti ya. Nah, without further ado, kita ngomongin dulu sesi hari ini, kita akan ngomongin apa. Topiknya adalah a career journey, always learning, always upgrading.
Dan key takeaways dari presentasi ini, dari speaker kita adalah perjalanan karir seorang dokter, tips untuk terus maju dalam karir, tantangan dan hambatan dalam, yang dihadapi sepanjang perjalanan karir dan cara mengatasinya, kenapa penting untuk selalu belajar dan berkembang dalam pekerjaan dan karir. Aku sapa dulu narasumber kita yang sudah kelihatan sekarang ini, ada Dr. Ivan. Halo dok, apa kabar? Hai, apa kabar? How are you today, this weekend? Thank you. Good, good. Thank you so much udah bisa hadir sama kita. Ada short introduction dulu kali for Dr. Ivan Sini ini. Mungkin kalian banyak yang udah tahu, Dr. Ivan Sini completed his ONG training in Australia in 2004, where he completed 2 years of fellowship at the ReproMed Australia, completed his graduate diploma in reproductive medicine at Western Sydney University, and obtained a master's degree in minimal invasive surgery at the University of Adelaide. Jadinya, edukasinya banyak di Australia ini, dok. Dan juga, sekarang dia, he sits as the chairman of Bunda Medic Healthcare System dan present director of Morula IVF Indonesia. Jadinya, pastinya, tokoh yang sangat inspiratif dan mungkin bisa menjadi motivasi buat para clubbers untuk selalu strive for success gitu ya, dok. Oke, jadinya itu semua dari saya. Mungkin kalau Dr. Ivan mau langsung mulai, aku over share screen-nya ke dokter. Thank you, Nadim. Jadi, good afternoon to everyone. Terima kasih buat di invite di acara clubs hari ini ya. Dan I think it's one of the exciting time to share to my friends, my colleagues, future generation, if you like. Jadi memang kalau kita bicara tentang what to expect in the future, memang saya nggak akan bisa melihat semua orang itu akan sama. Tapi I believe that everyone has their own destiny gitu loh. Tapi kalau kita kembalikan, whether your destiny is going to be yours, it depends whether you're going to push towards what you wanted to be. Jadi ini yang mungkin saya coba sharing hari ini, yang ya, kebetulan karena saya dokter, mungkin saya akan sharing tentang profesi saya. Tapi karena mungkin saya juga yakin ini bukan dari komunitas healthcare juga, jadi saya ingin coba generalize lah kira-kira ya. So let me just share you several slides. And hopefully it's not going to be boring, but I think it's just more to give an insight about healthcare in general. Jadi kalau berbicara tentang my topic is how do I transform from someone who started off as professional career in the medical field and becoming entrepreneur, yang mungkin ini menjadi sesuatu yang sifatnya sangat generalized. So you can be architect, you can be an accountant, you can be a lawyer, you can be, you know, whatever job that you're into, and how do you see my past, my past experience, and what my history to transform myself to become in the business. Jadi tadi dari bicara saya nggak akan banyak cerita tentang my background, tapi currently kesibukan saya adalah selain sebagai clinician, saya juga aktif di organisasi dan juga di grup saya yang memang kita bergerak di healthcare. Nah, kalau saya memberikan highlight sedikit tentang healthcare industry itu kayak apa, mungkin kita kembali dulu zaman Stovia dulu ya. Kalau ada yang tahu di mana Stovia itu di daerah Senen tuh. Jadi kalau kita di Jakarta ya, dulunya Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia itu mulai di situ. Dan ini memang merupakan suatu effort untuk memberikan posisi orang Indonesia yang intelek. Dan itu dasarnya adalah memang building a value to treating the ill of the passion ground. Dan ini suatu value yang dibina dari itu. Kenapa kalau lihat dokter is a highly respected profession, highly regarded individuals, dan katanya banyak duit. Well, kenyataannya is we just another profession yang memang bekerja kebetulan di field yang dibangun konsepnya dari awal sebagai orang yang membantu untuk
harapan yang lain yang besar. Tapi pada dasarnya kalau kita lihat kondisi sekarang, medical professionals itu adalah orang-orang yang memang kayak chef. Kita ini individualist, very self-governed, dan kadang-kadang kalau kita chef kan kita mau masak sesuatu, jangan macam-macam deh, resep gue kayak gini lo ngikutin gue gitu kan. Kalau enggak, lo mendingan atau hairdresser. Hairdresser kan bilang, cara gue adalah cara yang paling bagus, walaupun nanti itu ada yang ada yang suka ini, suka itu akan ada kliennya masing-masing. Tapi dokter itu terbiasa dengan we are actually the center of medical service. Jadi ada semacam kayak arogansi bahwa kita itu we're better than others. Padahal sebenarnya seperti saya bilang, we're just similar to any other specialized professionals. Ini kenyataan nah, di medical professional aja ya dok. Nah itulah yang memang kita lihat karena ada satu isu lain, karena memang jumlah dokter di Indonesia itu nggak banyak. Ini menjadikan it's a highly sought after profession karena boleh dibilang ya kita orang yang bergelut di bidang dokter aja nggak banyak, apalagi yang spesialis, apalagi yang subspesialis. Dan semua orang perlu dokter ya dok? Well, at some point, mudah-mudahan kita nggak terlalu butuh dokter pada saat ini, tapi unfortunately from time to time you may need the service. Nah, kalau saya bisa sharing sedikit, ada di US, ada the Mayo Brothers, ya. Dan mereka memang building up the value dari good medical practice yang mereka develop menjadi suatu institution yang institutionalized service, yang tidak berorientasi kepada satu orang. Sehingga dalam hal ini, terbentuklah suatu hospital based on the karena compassion value, yang itu memang sampai sekarang masih diturunkan. Tapi yang menariknya adalah berbicara tentang manajemen rumah sakitnya, ini adalah merupakan suatu nature dari hospital yang dibangun DNA-nya dari zaman the Mayo Brothers pada late 1800 sampai sekarang. So ini merupakan suatu transformasi yang menarik, bahwa dari mulai seorang filosofi, seorang physician, seorang dokter, berubah menjadi seorang suatu institusi yang mengandalkan manajemen yang solid. Nah, kenapa saya ingin berbicara banyak tentang manajemen? Mungkin ini lebih generalized. Karena di aspek manajemen ini, kita harus bisa membuat setup objektif dari organisasi itu sendiri, dan kita harus bisa mempunyai role yang penting dalam organize orang-orang berada di kita, dan kita harus mampu untuk memotivate tim kita. Dan yang pasti, kita harus mempunyai KPI-KPI yang jelas, dan akhirnya kita harus bisa membawa orang menuju KPI tadi. Dan dalam hal ini ada suatu interesting point yang sebenarnya di healthcare juga kurang lebih akan sama dengan firms atau barangkali dengan manajemen dari bisnis yang lain. Nah, tentu kalau kita bicara dari sini, pada saat orang sudah mulai bekerja sebagai profesional di dalam suatu institusi, dia mempunyai opsi. Either you proceed your skill in your organization to become a very very experienced person yang kerja sebagai career professionals, atau dia exit dari career professional untuk menuju seorang untuk ini. Hal itu juga berlaku dalam medical field, di mana ini akan saya share sedikit. Dan kalau saya share sedikit, by definition entrepreneurship mungkin ini bisa dilihat banyaklah di Wikipedia apa segala macam juga kita bisa baca. Tapi saya nggak terlalu senang dengan teori, tapi in the end of the day, we also have to learn and read. What is defined as entrepreneurship? Yang menurut saya, poin pentingnya adalah seorang entrepreneur itu harus bisa mengambil risk dan mengambil opportunity. I happen to be fortunate that my father build up the hospital yang mungkin dulu sekitar 40 tahun lalu ceritanya berbeda dengan zaman sekarang. Tapi waktu itu, My late father, dia itu only about a year away from being appointed as professor di university. Jadi pada saat itu dia bilang, saya ini lebih banyak spend di luar ketimbang dia di uni sebagai lecturer. Then why am I spending my time as a lecturer? Kalau memang katakanlah saya lebih banyak di luarnya. So he took the opportunity to face the risk bahwa his lecturing ability itu udah nggak bisa dipakai lagi pada saat dia keluar dari university. Dan itu saya pelajari bahwa everyone has to make a decision.
Dan saya cerita sedikit bahwa kalau risk and opportunity itu juga berlaku untuk setiap individu, dan itu memang mau nggak mau kita harus bisa mengambil keputusan. Dan disitulah seorang yang mampu mengambil keputusan itu harus bisa menanggung resikonya. Dan saya mungkin cerita sedikit, waktu saya masih kuliah dulu, waktu tingkat satu, I wasn't sure whether I was going to be a doctor. Karena saya masuk medical school, saya itu udah keterima ambil arsitek dulu. Jadi waktu saya ambil arsitek, bener nggak ya gue mau jadi dokter? Gitu. Waktu itu saya pagi jam 7 saya kuliah, jam 1 saya selesai, saya bikin graphic design company. Graphic design company sampai jam 3 sore, jam 4 sore. Habis itu saya pulang istirahat sebentar, jam 7 malam. Habis itu saya kebetulan nyari duit. Karena waktu itu saya dari SMA seneng ngeband, jadi malam-malam saya kerjanya nyari duit di kafe. Waktu itu di Hard Rock masih ada di sini. Main gigs, dok? Dulu, waktu masih tingkat 1, tingkat 2. But I think at the time I was really confused about what I wanted to do, sehingga saya nggak mempunyai apa namanya orientasi. And then I have to decide, gue ini mau jadi apa sih? And then I have to look at not only just short sight, tapi kita mesti lihat what will happen after 2, 3, 4, 5 years. Dan itu memang menurut saya kita harus bisa menjadi seorang visioner dalam our own life gitu. Sehingga kita harus bisa mengambil, kalau memang kita mau menjadi dokter, then you have to focus on being on one. Itu yang memang menjadi keputusan saya pada saat saya bilang, okay, let's leave everything out. I think I've tried everything. This is something that I want to do, then focus on that. Jadi pada saat kita berbicara tentang what I've achieved so far, saya kira kita lihat bahwa seorang entrepreneur, saya juga mesti memutuskan apakah saya akan masuk dalam industri yang nanti akan apa namanya cocok dengan saya. Karena sebagai orang yang terlibat dalam healthcare, ya tentu orangnya akan mencari konotasi bahwa saya itu harus bekerja di dalam industri yang berkaitan di healthcare juga. Tapi kenyataannya adalah nggak perlu kalau orang yang bekerja di healthcare itu harus orang datang dari background dokter. Kayak contohnya managing director saya, itu dia adalah accountant. Jadi background dia orang yang nggak pernah involved di rumah sakit, tapi his passion is all about healthcare management. Hampir nearly 20 years of experience there. Dan kalau saya tunjukin nih, ini Madam Lee nih, dia itu CEO di salah satu hospital di Shanghai. Dan waktu saya ketemu sama dia, background-nya dia itu adalah masih nyambung-nyambung sedikit sih, tapi dia itu awalnya adalah seorang nurse. Paramedik. 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 Nah, paramedik, tapi dia karena dia melihat berkembang ini karir dia sebagai manajemen, akhirnya dia berkembang menjadi CEO dari satu healthcare yang paling besar di Shanghai. Dan ini menjadi ini kita juga bahwa once we have committed to what our future like, tapi selalu buka opsi tadi. Karena opsi itu akan selalu terbuka buat kita. Dan tergantung kita mau fokus kemana nanti. Dan kembali, kalau pada saat kita sudah bekerja sebagai seorang profesional, kita juga mesti decide apa memang kita mempunyai karakter sebagai seorang manager di dalam suatu organisasi. Nah, memang kalau dokter, karena saya bilang tadi, kita itu punya karakter yang memang direktif, kemudian kita dalam organisasi kita sebagai captain, nah istilahnya, sebenarnya dokter itu sudah punya suatu karakter yang dibangun dari awal untuk bisa memanage tim. Saya juga yakin kalau bicara di firm, di law firm misalnya ya, kita kan juga harus nggak bisa kalau kita ada business deal dengan ada, ya misalnya ada international contract, kan nggak mungkin kita ngerjain sendiri, mungkin kita ada partner di Singapura atau di mana yang kita juga mesti ada relevansi untuk kita kerjasama. Ini itu memerlukan organisasi yang kemampuan managerial skill-nya harus diasah. Dan disinilah pentingnya kita untuk mengerti bahwa you have to address yourself whether you are truly a professional in what you're good at, or you have the capacity to be able to manage an organization. Oh, nah ya dok, tadi jadinya in relation to dokter bilang your partner atau
what was it tadi yang katanya backgroundnya accounting tapi masuk ke medical field itu, would you say that jadinya passion is just as important as experience gitu jadinya? Oh pasti, pasti. Ini makanya saya selalu bilang bahwa opportunity itu sebenarnya ada di mana aja. Jadi kalau kita mau lihat yang namanya kita mau ngerjain apa aja itu bisa. Tergantung kita mau apa enggak. Hanya masalahnya sekarang adalah pada saat kita berbicara sudah senang dengan satu, banyak orang yang bilang satu senang ini sana itu segala macam, itu bahayanya. Terlalu banyak senang yang macam-macam itu mengakibatkan dia enggak fokus terhadap apa yang dia kerjain. Nah, menurut saya dalam hal ini kita harus bisa open minded to any opportunity lies in front of us. Tapi at the end of the day, you have to decide bahwa what once you decided on doing something that you believe this is something that will be good for you, then you have to come back that you have enough passion for you to stay in that role, dan Anda mempunyai komitmen penuh apa enggak untuk involve di bidang. Jadi buat saya itu sangat terbuka sekali untuk orang untuk bekerja di bidang apapun selama dia bisa mengeneralize dan bisa memfokuskan apa namanya intensi dia dalam bentuk passion. Kira-kira gitu. Jadi kalau kita bicara tentang untuk kita bisa tadi yang dikatakan seorang accountant bisa menjadi seorang healthcare CEO, dia mesti belajar healthcare dulu nggak untuk dia bisa bisa leading katakanlah healthcare institution. Ya menurut saya nggak perlu. Karena even good networking, not good networking pun juga akan memberikan suatu value untuk individu tersebut untuk bisa menjadi sukses dalam karir. Tapi it does help to have some form of formal education background. And I do believe that belajar itu tidak akan pernah rugi. Dan itu kalau kita berbicara tentang apa yang kita bisa lakukan dari sisi belajar, baik itu formal maupun non-formal, I think it will be good for you in your CV to add the formal sort of assessment. But at the end of the day, even me, non-formal experience, it will be as good as formal. Itu menurut saya. Karena I believe in people who have experience and it will add the value kalau memang kita ada sesuatu yang kita pelajari secara formal. Nah, saya mau datang ke saya nih. Artinya, saya ini di mana sih? Well, kalau saya, the way I look myself, saya ini datang dari seorang clinician, some surgeon. Tapi kalau kita lihat memang my clinical background, itu membantu saya untuk bisa develop my own career yang sebenarnya ini saya sudah ngebuka lebih dari sekedar sebagai seorang clinician yang memang bergerak di medical field. Jadi kalau background saya, dulu saya sekolah kedokteran di RKUI dan waktu itu saya decide, nah ini bukan saya mau challenge ya, tapi saya merasa I needed an opportunity to go abroad to broaden my horizon. Jadi waktu itu saya ke US, saya apply ke Australia, saya apply ke UK, dan menurut saya memang itu juga kebetulan ada untung-untungannya. Jadi ada opportunity yang saya dapat, ada post yang bisa saya ambil di Australia, karena kebetulan orang yang mengambil post itu dia lagi hamil, jadi postnya nggak diambil, saya ngambil. Padahal sebenarnya post itu adalah hanya untuk orang Australia. Saya datang ke sana dengan TOEFL saya hancur-hancuran. Jadi pada saat saya datang ke Australia, benar-benar itu bahasa Inggris saya kalau zaman dulu ada Baywatch itu kayak movie yang kayak. Jadi learn as you go juga ya bahasa Inggrisnya. Belajarnya jadi dari nonton TV masalah. Jadi ya, tapi ya karena memang kemauan saya buat itu bahwa saya harus bisa spend 3 months really working on my English. Jadi pada saat itu, it really does help to be able to communicate to someone yang akhirnya will be able to blend dengan the demand yang diperlukan. Jadi pada saat itu saya masuk sebagai resident officer di rumah sakit, dan seperti Anda lihat di sini, sampai tahun 2005, my all background, the experience-nya adalah di clinical experience.
Dan pada saat baru tahun 2005 ke atas, baru saya pulang ke Jakarta, memang baru saya melihat bahwa ini ada suatu apa namanya opportunity buat saya itu bisa berkembang di management. Well, orang akan bilang bukan bapak lo yang punya rumah sakit ya, bukan masalah itu. Itu hanya masalah kita melihat ini sebagai interest atau enggak. Tapi menurut saya masuk sini juga mulai dari susah payah dari bawah karena memang sebagai seorang manager dalam karir, saya nggak diperbolehkan masuk di dalam institusi sebelum saya bisa mengikuti manajemen officer program yang memang disitulah saya mesti ngelihat apakah memang saya itu mampu apa enggak. Kalau memang nggak mampu ya udah jangan. Di keluarga pun saya juga seperti itu. Tapi sekarang saya tiga role yang paling buat saya sibuk sekarang adalah sebagai chairman dari grup Bunda Medik. Ini kita yang ada lima rumah sakit Bunda, kemudian juga Morula Indonesia nih. Kita di klinik bayi tabung, mungkin 50% dari market bayi tabung di Indonesia kita yang operate. Kemudian Dinos Lab, mungkin 10% dari seluruh tes PCR untuk COVID di Indonesia yang kerjain kita. Dan kita merupakan salah satu lab swasta yang mengerjakan PCR dari awal pandemi ini. Jadi ini yang memang cukup membuat aktivitas saya cukup sibuk. Terus yang saya bilang mengenai edukasi, menurut saya itu sangat penting, tapi jangan dilihat dari ini karena menurut saya irrelevant mungkin buat teman-teman. Oh iya. Tapi buat saya senang belajar sih. Jadi buat saya it's a fun thing to actually learn something. Jadi setelah saya lulus, saya ambil beberapa fellowship program, saya juga ambil graduate diploma dan master, dan saya lagi ambil doktor di FKUI yang kebetulan ya karena pandemi ya saya lagi sibuk ngurusin macam-macam ya, saya masih ketunda lah kerjaan. Tapi it's something that always appeals to me untuk terus belajar. Dan kebetulan saya juga senang research, senang dengan hal-hal seperti itu, jadi saya masih banyak involved di publikasi yang sampai saat ini saya ada sekitar 5-6 jurnal yang saya submit untuk publikasi yang ya itu untuk membina saya di dalam scientific community. Kalau dari background-nya Dr. Ivan barusan, tadi kan kayaknya Dr. Ivan very academic person kan ya. Menurut Dr. Ivan, kalau orang-orang yang nggak terlalu academic, yang doesn't do really well in school, juga bisa meraih the same level of success gitu nggak ya di karirnya? Well, this slide tells you all. Why is that? Kenapa? Karena once you're in a professional career, menurut saya, you have to go deep right into the bottom sampai kamu udah cukup happy bahwa that's your end of your knowledge of this katakanlah your professional knowledge. Gitu. Tapi pada saat kita berbicara sudah masuk pada level yang kita sudah cukup dalam, then you have to ask the question to yourself, do you want to explore more? Yang menurut saya, my whole academic background, itu will be useful to my professional career. Tapi it broaden my capacity untuk bisa belajar yang lain, yang sebenarnya it does not have to be in academic role. Dan disinilah mulai kita masuk my management career. Dimana pada saat saya waktu di Australia dulu, yang pertama kali yang menarik buat saya sebagai seorang dokter adalah saya itu disuruh semua nih, bukan saya aja, tapi pada saat bicara sebagai seorang dokter, kita diajarin, kamu itu mau masuk dalam field yang nantinya harus involved dalam bisnis. Jadi pada saat itu kita mesti belajar bagaimana cara memanage orang, bagaimana memanage accounting, bagaimana memanage marketing, so it all comes down again, gimana caranya kita sebagai dokter untuk bisa masuk sebagai one part of business component. Dan ini yang saya belajarin waktu saya di Australia dulu. Dan kenapa healthcare management ini menarik buat saya? Karena ini adalah suatu aspek untuk broadening capacity saya sebagai seorang profesional. Dan itu menarik. Karena yang saya bilang tadi, waktu saya di Australia, saya dibuat suatu environment di mana saya itu mulai terekspos dengan how to manage other people.
Dan disinilah mulai saya melihat bahwa menurut saya, ini menurut saya ya, why management to me is interesting? Pertama, we manage people. Dalam medical field, we have to manage patients. Ya. Kemudian yang ketiga, kita juga mesti manage money. Nggak mungkin kita seorang dokter itu ya artinya setiap effort yang kita keluarkan itu adalah cost buat kita. Jadi kita mesti hitung cost-nya. Kalau di sini kita sebagai dokter nggak invest buat alat, nggak invest buat perawat, itu rumah sakit. Tapi di Australia, atau di Singapura, atau di US, kita harus invest buat itu. Jadi kita mesti ngitung untuk investment-nya, return-nya berapa. Dan kita juga mesti manage sistem dan logistiknya, obatnya, farmanya. Dan kalau kita lihat dari rumah sakit, kita mesti bicara bahwa hospital infrastructure itu penting. Karena kalau ada kebakaran, segala macam kan bahaya banget. Kemudian marketing, kita juga mesti manage etik dalam marketing itu penting dalam healthcare. Dan risk dan legal. Apalagi kalau kita bicara tuntutan di rumah sakit, itu kan tinggi. Jadi kita mesti jaga mitigasi untuk arah itu seperti apa. Ini yang membuat saya tertarik. Kemudian, ada apa aja sih di healthcare industry yang membuat saya tertarik? Di sini saya mulai belajar. Setelah saya bilang tadi saya dive in masuk ke dalam, saya naik ke atas. Ternyata banyak lagi yang lebih menarik di luar yang memang bisa saya expand my horizon. Ternyata bukan hanya hospital aja di healthcare industry itu. Ada legalnya juga ada khusus di bidang healthcare, allied services itu kayak misalnya ada ambulance, kemudian ada paramedics, kemudian fisioterapi, diagnostik tadi yang saya bilang ada lab, kemudian CT, apa radiologi dan lain sebagainya. Hospital sudah kita bicarakan, farma, obat-obatan, kita bicara holodoc dan segala macam digital yang sudah saya apa namanya gadang-gadangkan ini sebagai satu aspek untuk kita ke e-commerce di healthcare, insurance. Ini semua range yang akan bergerak di bidang healthcare industry yang sudah diprediksikan oleh banyak dari marketing study bahwa angka dari bisnisnya itu sendiri sangat besar sekali. Apalagi kalau kita lihat ini adalah conservative growth rate yang ada di industri di Indonesia. Apalagi dengan pandemi ini, kalau kita bicara tentang kebutuhan untuk growth rate dari healthcare, itu besar sekali. Cuman memang banyak dari healthcare itu sendiri juga struggling buat tumbuh karena memang challenge yang ada di masa pandemi sekarang. But I still do believe that the growth rate will be relatively quite similar. Itu kira-kira. Kita sambil ini aja ya, sambil terus aja nanti. Anything to watch, just let me know. Jadi kalau kita bicara tentang hospitalnya, kan tadi saya kembalikan, hospital itu only just small part of healthcare industry. Jadi saya coba turunkan sedikit dari hospital industry. Nah, hospital itu sebenarnya merupakan suatu kompleks industri. Apalagi kalau kami di private, ya, di swasta, kita punya banyak sekali kompleks isu yang harus kita handle. Ya, pertama, dari government-nya, itu jelas kita harus manage bagaimana regulator itu memberikan akses buat kita beroperate. Kemudian, judicial system juga sangat penting karena kita juga mesti memastikan bahwa everything we do is in accordance to law. Jadi itu penting sekali untuk kita bisa in line di situ. Tapi isu internal kita itu banyak sekali. Doctors, yeah. Nurses, pharma, administration yang keluar juga, itu pharma internal ya. Tapi keluarnya, kita mesti berhadapan dengan pasien, berhadapan dengan insurance, berhadapan dengan macam-macam yang ini akan menjadi suatu kompleks hospital industry. Sampai clients dua kali di situ ya, dok? Oh, clients-nya macam-macam. Karena ada client internal termasuk salah satunya adalah dokter. Itu dokter itu klien buat kita. Iya. Yeah. Ya kan, karena kemudian juga klien yang bersifat institutionalized, kayak misalnya klien corporate, ya, kemudian klien ya perusahaan-perusahaan atau barangkali embassy, itu adalah klien. Kan dengan klien yang sifatnya individual. Jadi ini memang beda-beda apa namanya ya klien di situ. Tapi dalam hal ini the whole thing is about managing hospital itu menurut saya sangat menarik. Dan setelah saya hampir sekitar 10 tahun managing hospital industry, baru saya naik lagi ke atas bahwa healthcare industry itu lebih luas daripada hanya sekedar hospital industry. Jadi itu kenapa saya membawa dari tadinya itu hanya rumah sakit bunda, kita sekarang
masuk dalam satu payung namanya BMIS. Nah, BMIS ini merupakan suatu payung network dari healthcare industry yang kita kelola dalam satu corporate. Jadi ada Rumah Sakit Bunda, Klinik Bayi Tabung Morula IVF, kemudian ada Dianos Lab, kita ada Bunda Global Pharma untuk distribusi, kita ada emergency response untuk apa namanya transportasi pasien, evakuasi, olah keperawatan, sama ada research sama training institution. Jadi ini satu grup yang berada di bawah Bunda Medical Care System. So ini menurut saya suatu hal yang mungkin tiap industri akan beda, tiap pro orang akan berbeda, tapi ini bisa memberikan gambaran tentang yang tumbuh atau yang apa namanya yang evolving itu bukan hanya saya secara pribadi, tapi juga my institution ini juga evolving to become more mature gitu. Ini kira-kira. Nah, yang lain kalau memberikan gambaran sedikit adalah Morula itu ya sekarang kita operate-nya ada di 10 center ada di Padang sampai di Makassar, dan ini yang tentu harus bisa kita manage secara concurrent. Dan ini satu challenge sendiri yang kita miliki, tetapi dengan adanya apa namanya digitalized system yang ada sekarang itu membantu sekali untuk saya sebagai seorang leader dari grup kita untuk bisa belajar dari grup kita itu how to manage these people yang sekarang kalau dihitung dari jumlah orangnya mungkin close to 2500 people di bawah saya. Jadi ini memang nggak mudah karena memang kan apalagi kita manage orang yang istilahnya pinter-pinter gitu. Jadi ini kan kadang-kadang kita juga mesti menunjukkan kita juga nggak boleh kalah pinter gitu. Itu kenapa kita harus tetap belajar. Dan Dianos ini kita ada di 3-5 kota sekarang. Dan ini primary kita main di di genetik laboratorium. Itu kebetulan passion saya di genetik. Ini sesuatu yang memang orang kita bisa belajar kalau misalnya lagi hamil gitu. Kita bisa tahu itu bayi itu sehat atau enggak secara kromosomnya hanya dengan tes darah ibunya. Dan itu sesuatu yang merupakan pengembangan dari teknologi genetik yang ada di pemeriksaan laboratorium. Jadi kekhususan-kekhususan seperti itulah yang dimiliki oleh Dianos yang merupakan suatu DNA dari industri yang dimiliki oleh BMIS. Dan itu harus dikontrol oleh kita di level leader untuk bisa membawa satu perusahaan itu dalam satu satu soul lah. Dan ini yang menurut saya menarik dari kacamata kitanya sebagai individunya. Bisa nggak kita terus membawa institut tersebut untuk tetap ini yang saya bilang tadi, pemeriksaan COVID kebetulan kita involve dari awal, dan alhamdulillah sekarang kita ngerjain ya hampir sekitar 1.500 tes per hari ya. Jadi itu 1.500 tinggi sekali. Jadi ini kebutuhan yang unfortunate, tapi saya kira kita juga harus manage dengan semaksimal mungkin untuk bisa overcome pandemi. Nah, apa sih yang sudah saya capai selama ini? Ya, kebetulan proses yang saya alami selama ini sudah, ya saya nggak menginginkan untuk orang melihat saya, tapi kebetulan ya alhamdulillah kalau saya diberikan achievement, yaitu sesuatu yang membuat saya, yang tanpa saya pelajari secara akademik, bukan otodidak ya, tetapi ada sesuatu yang memang experience itu juga bisa kita pakai sebagai suatu modal yang bisa digunakan untuk kita mencapai achievement yang even akademik pun juga belum tentu bisa capai gitu. Jadi menurut saya dalam hal ini saya dapat ada penghargaan dari EY, saya ada penghargaan dari Deloitte, dan kita juga ada beberapa achievement dari beberapa negara di Middle East, dan kemarin kita dapat juga award dari Philips di Belanda.
Jadi ini buat saya bukan apa namanya sombong banget nih segala macam, bukan, tapi justru ini adalah suatu cara kita untuk membenchmark kita jalannya sebenarnya udah benar belum sih pathway-nya. Karena Steve Jobs pernah bilang, don't bother about what you are going to do. When you've done something, from time to time you can look back and the dots already connected in the back. Kalau memang pernah lihat speech-nya Steve Jobs ya. Ini yang menurut saya mungkin suatu yang mungkin menjadi apa namanya buat saya suatu filosofi yang baik. Jadi take home message-nya nanti mungkin ini adalah kita perlu komit. Jadi mudah-mudahan buat saya sih apa namanya opportunity selalu terbuka dan jangan pernah kita takut terhadap kegagalan. Failure is always part of your learning curve gitu. Tapi you always have to plan. I like to plan things and I like to plan well. But jangan terlalu terpaku dengan rencana-rencana terus. Kita harus bisa mengeksekut. Dan pada saat kita mengeksekut tadi, you have to leave your horizon open sehingga kita pada saat gagal ya kita tentu harus ada backup plan B, backup plan C dan sebagainya. Dan to live your life as the usual, I like my hobby being musician sampai sekarang. Jadi apa namanya dan my family is always my first priority. Jadi apa namanya sampai sekarang ya tentu my spare time saya spend sama keluarga saya. Jadi ya mudah-mudahan ini yang bisa menjadi apa namanya ya buat insight buat teman-teman. So thank you very much for your time. Thank you so much Dok buat sharing your story, sharing sama kita journey-nya. Thank you so much. Aku juga dapat banyak banget notes dari tadi aku nulis pastinya. Now kayaknya kita bisa masuk ke sesi tanya jawab. Kayaknya ini udah ada banyak pertanyaan nih Dok kalau dilihat di bawah ada Q&A. Kalau do you prefer mau pilih pertanyaan sendiri atau aku coba kita lihat sedikit? Well, you make a call. Okay. Aku lihat ya. Aku cari yang agak banyak yang nanya gitu kali ya, atau yang agak broad questionnya. Halo Kak, gimana sih untuk memotivasi diri untuk terus senang belajar? Well, pertama-tama memang itu harus kembali ke kita ya, bahwa life is all about learning. Jadi yang namanya belajar itu menurut saya, orang banyak bilang bahwa saya nggak punya waktu buat belajar. You're wrong. Kita punya kesempatan buat belajar dari time. Kita punya mobile phone kan sekarang. Benar. We live in a wonderful time to learn every day. Karena pada saat kita berbicara tentang apa namanya ya, waktu. Waktu itu sebenarnya menurut saya selama kita mempunyai time management yang bagus. Dan menurut saya, salah satu kunci sukses untuk bisa berhasil adalah proper time management. Saya komit, seperti saya bilang tadi, ke saya untuk spend at least dalam satu minggu itu, saya ada waktu sesi untuk saya baca. Memang baca itu menjadi sesuatu yang ya bukan hobi tiap orang gitu loh ya. Dan saya juga bukan orang yang hobi baca novel segala macam. Tapi karena ini berkaitan dengan akademik, dengan pelajaran, saya spend mungkin malam-malam tuh sebelum saya tidur, ya komputer buka, kalau yang suka baca jurnal atau segala macam, buka aja. Paling cuma sekitar 20 menit, 30 menit. Dan kebetulan karena saya banyak diundang buat pembicara ini, pembicara itu, saya gunakan kesempatan itu juga buat belajar buat saya. Jadi ini kesempatan yang memang kalau kalian itu merasa saya nggak punya waktu buat belajar, well, you do have time. Cuman masalahnya, you haven't organized your time properly aja gitu. Then you have to commit that you want to learn. Okay, jadinya kalau bisa summary, basically, nggak ada excuse untuk nggak bisa belajar karena in this current times ada banyak banget yang udah teknologi yang membantu kita belajar whenever we want. Yeah. Dan sebenarnya cuma kita perlu organize our time, dan even kalau kita nggak actively lagi belajar, everything we experience sehari-hari itu bisa jadi pelajaran ya, Dok? Exactly. Yes.
Okay, thank you anonymous anonymous ya tadi. Semoga terjawab. Moving on, ini ada pertanyaan dari Kak Intan Nurul. It's a two-parter. Ada question one dan two. Yang satu, what are the best tips that you can share for fresh graduates that are still confused about their future career, yang akademiknya nggak sejalan dengan passionnya? Dan dua, when do you know that you already chose the right path? Considering dokter sendiri suka banget belajar many things. Well, I think if you come back again to my experience, sebenarnya you have to look at whether, I mean, these days, what you are seeing and what the pattern of human resources, ya, menurut saya, itu sangat berbeda dengan zaman saya dulu. Karena pada saat waktu saya kuliah dulu, rasanya, atau zaman saya SMA lah, dari zaman SMA dulu, itu kita diajarin banyak benar. Sampai akhirnya kita nggak tahu kita tuh menjadi apa sih. Karena memang sesuatu yang menjadi interest buat kita, itu tidak didefine dari awal. Sementara banyak sekolah sekarang, banyak apa namanya pola pembelajaran sekarang, itu sudah mulai mengarah kepada learning based on interest. Nah, itu sebenarnya memudahkan sekali untuk kita mengarahkan pada saat kita masuk dalam suatu pendidikan, itu kita bisa mengarahkan bahwa passion kita itu akan lari ke arah sana. But admittedly, pada saat kita berbicara tentang opportunity setelah kita selesai sekolah, tidak selalu available sesuatu yang kita senang. Itu problemnya. Kita senang kerja di, misalnya, saya udah sekolah nih di IPB, saya sekolah di agriculture. Saya udah sekolah di apa namanya mungkin di bioteknologi di agriculture. Cari kerja sini nggak dapet, cari kerja sana nggak dapet. Opportunity dapet di mana? Ternyata kerjanya dapet di bank. Di bank yang mungkin kerjanya sebagai analis misalnya, yang nggak ada hubungan sama sekali. Well, that's your opportunity. Yang menurut saya adalah kita kembali bahwa pendidikan tersebut menurut saya basic degree, basic bachelor degree, saya asumsikan adalah kita bachelor degree ya, mungkin ada yang di high school apa yang lain, tapi saya asumsikan bachelor degree. Basic bachelor degree itu adalah untuk memperbaiki logical thinking. Analytic berthinking, berpikir itu adalah tujuan kita mendapatkan bachelor degree. Jadi apapun yang kita sekolah, apapun yang kita pelajari di sekolah, it really does not matter. What matters most adalah apakah Anda sudah bisa mengambil analytic thinking sehingga kita bisa berpikir logis. Di situ loh pentingnya kita apa namanya sudah mempunyai cara. Nah, kalau master gimana? Ya master akan lebih membantu kita untuk lebih analitik lagi. S3 gimana? Akan lebih lagi gitu. Tapi menurut saya pada saat Anda sedang mencari karir, your basic degree will help you to define your analytic thinking yang berkaitan dengan logical thinking. Kira-kira begitu. Oke, jadinya kalau aku boleh ulang buat Kak Intan Nurul, kalaupun akademiknya tidak sejalan dengan passion, don't worry, karena bachelor's degree itu gunanya untuk refine the way kalian pikir, kalian belajar, dan setelah lulus sebenarnya kalian bisa berkarir di manapun karena opportunity akan ada di many different places. Jadinya jangan terlalu terpaku dengan bachelor degree karena lulus belum tentu kalian akan kerja dengan bachelor degree itu gitu ya dok. Menurut saya ya, itu teori depan sini. Aku juga sering lihat kok sebenarnya banyak yang apa bachelor degree-nya apa, kerjanya di mana. So, yeah, it's not set in stone dengan bachelor degree ya. Tapi kalau yang pertanyaan kedua nih, how do you know that you've chose the right path? Kira-kira ada tambahan gak, dok? Well, I mean, you have to look at whether you have started to enjoy. Karena so, yang kita nikmati itu ada banyak faktor. Dan menurut saya, umur akan menentukan what you would enjoy. Pertama, kalau umur kalian 20-30, yang kalian enjoy pertama adalah masih komersial. Ya? Yeah? Uang nomor satu. Yang kedua mungkin karir. Ya kan? Begitu umur 30-40, mungkin sudah mulai masuk ke karir. 40 ke atas,
dia sudah mulai mikir, gue sudah mulai masuk, ini what am I going to do once gue masuk usia 50 sebelum gue pensiun. Pada saat 50 ke atas, kita sudah mulai masuk pada fase lain, which is legacy. Jadi itu memang fase beda-beda. Sejajar sama Maslow's hierarchy of needs gitu ya dok, jadi ya. Dan juga ya, jadinya how do you know you've already found the right path itu with how you feel about your situation, jadinya whether you're finding joy di wherever you are di hidupmu sekarang gitu ya. Semoga itu terjawab ya Kak Intan. Next question ada dari Kak Ica Sondak. Dia nanya, halo Kak, kalau mau masuk industri healthcare tapi dari bidang lain, apa masih memungkinkan di usia late 20s? Karena karena katanya untuk industri ini proses akademis cukup panjang. Jadi ya kayaknya Kak Ica ini udah late 20s dari industri yang bukan medis, mau atau tertarik untuk masuk industri medis. Is that possible kah? Iya. Yeah. Tergantung Anda di mana. Sebentar ya, saya nge-charge komputer. Iya, silakan. Kita nggak mau tiba-tiba Dr. Ivan hilang. Pertanyaan-pertanyaannya keren-keren di Clovers. Aku senang banget lihat. Aktif banget nanya. Dan pertanyaannya bagus-bagus semua. Aku jadi bingung milih nih. Jadi, untuk orang yang bergerak di bidang healthcare, yang saya bilang tadi, healthcare itu tidak selamanya dokter ya. Kalau kita bicara tentang seorang profesional di bidang healthcare, memang kita melihat bahwa opportunity di bidang pharma, di bidang insurance, di bidang digital healthcare itu terbuka luas. Dan itu tidak tertutup dengan batasan umur. Jadi umur bisa berapa aja. Tapi dengan catatan bahwa kalau kita berbicara tentang untuk menjadi dokter, memang kita akan masuk dalam suatu fase pendidikan yang nggak sebentar. Untuk menjadi dokter umum 6 tahun. Habis itu biasanya kita ada pendidikan spesialis lagi sekitar 4,5 tahun. Kalau mau subspesialis lagi sekitar 2,5 tahun. You're actually spending nearly about 15 years just to study. Gitu. Jadi ini mesti dipikirkan apa memang itu that's the role that you want to enter into. Di luar negeri, itu diperbolehkan. Ya, contohnya di UK, you can go into a medical science study, nanti bisa jump untuk menjadi medical doctor. Tapi itu di negara tersebut. Nah, kalau bicara tentang yang lain-lain, menurut saya sih, itu sangat kembali ke opportunity yang kita miliki. Yang saya bilang tadi, my MD, my managing director, dia seorang accountant. So, really, it doesn't really stop you from jump from one industry to another. Terutama kalau kita bicara yang sifatnya masih sangat general seperti healthcare. Oke, okay. Ya jadinya sebenarnya the medical industry itu sebenarnya gede banget. Jadinya there is no age limit. Kalau udah late 20s pun harusnya masih bisa masuk kalau itu emang passionnya kamu, Kak Ica. Mungkin emang kalau mau jadi dokter agak susah karena waktu pembelajarnya emang bener karena kata Kak Ica juga lama. Tapi kalau mau masuk ke medical industry, ada other positions yang memungkinkan Kak Ica untuk participate dan langsung ikut. Gitu ya. Thank you so much Kak Ica for the question. Mungkin jamnya udah jam segini, aku satu atau dua pertanyaan lagi kali ya dok, sebelum kita menutup semuanya. Aku tuh lihat cari yang dari ada namanya kali. Yang nggak malu-malu anonymous nih. Ada dari Kak Twinika Sativa Febriandini. Ya. Semakin banyak belajar dan mengikuti sertifikasi, semakin kita pandai dan terkesan menguasai banyak skill. Tapi bagi sebagian orang melihat kita sebagai orang yang kurang fokus pada bidang pekerjaan, bagaimana cara untuk membuktikan sertifikasi yang kita miliki? Itu yang bagus sekali ya. Karena kalau kita bicara tentang sertifikasi, saya orang yang tidak percaya bahwa sertifikasi itu sepenuhnya akan bisa merepresent quality dari seseorang. It may be good for your CV appearance, tapi may not necessarily be good during your interview. Karena pada saat kita apply job, menurut saya, hal yang pertama kali adalah saya lihat orang ini punya kompetensi. Orang ini dia tahu nggak apa yang dikerjain. Itu nomor satu. Yang kedua, saya mesti lihat motivasinya.
motivasiin orang apa ya? Dia mau naik karir, dia mau mencari opportunity baru, dia di PHK, atau apa. Dan yang ketiga adalah social support. Karena social support menurut saya penting. Pada saat kita bicara tentang kita pekerjaan, mau kerja sesuatu, tapi apa namanya, dia social supportnya mendukung, apa menyuruh dia bilang, kamu habis dari sini, kamu kerja lagi untuk mencari sekolah, misalnya. Nah itu, menurut saya, itu bukan social support yang akan mendukung seseorang dalam membuat CV pada saat interview. Jadi pada saat kita berbicara tentang sertifikasi, referensi saya adalah gimana caranya kita menggunakan sertifikasi tadi itu dalam bentuk experience dan itu bisa ditranslate pada saat kita interview. Itu lebih penting. Ini kalau menurut saya, kalau saya interview orang. Oke, jadinya menurut Dr. Ivan, buat pertanyaan ini yang banyak sertifikasi, gimana kita show kita emang fokus orangnya. Sebenarnya saat lagi interview atau lagi apply ke posisi apapun, yang penting dilihat adalah kompetensinya, motivasi mau kerja situ gimana, dan juga social support-nya ya. As long as itu tiga ada, the amount of certifications dan mungkin worry about nggak fokusnya, nggak terlalu penting compared to these three yang udah di-mention sama Dr. Ivan. Gitu ya. Okay, udah, semoga terjawab Kak Tunika, dan mungkin ini a good question to end with. Especially in these times yang lagi pandemi, dok ingin bertanya, ada nggak dok hal yang dokter mau bilang ke dokter saat usia 20-an yang lagi koas ya, kaos ini tulisannya. Jadi chaos maksudnya apa, koas? Kaos kayak ya chaos mungkin kali ya, yang kalau chaos, chaos. Itu semua lagi chaos nih. Gak ada bedanya. Tapi saya jawab dua-duanya deh. Kalau saya kembali pada usia saya 20 lagi koas, pada saat itu saya cuman bisa melihat rencana hidup saya mungkin hanya sekitar 5 tahun dari situ. Could I plan any time further beyond pada saat itu? Had I come back to that time, menurut saya mungkin saya nggak akan melakukan hal yang berbeda. Pada saat itu memang saya sudah lihat bahwa 5 tahun itu cukup, karena beyond that Anda cuma ngawang-ngawang aja tuh, karena your opportunity bakal terlalu banyak lagi di situ. Tapi kalau berbicara tentang apakah saya bisa lebih milih lebih dalam, menurut saya kita jangan lihat dari positifnya aja. Saya juga yang pesandung-pesandungnya juga banyak banget. Pesandung yang kita ini kan juga pasti itu adalah bagian. Tetapi menurut saya pada saat itu adalah kita kembali pada saya dulu itu, saya mungkin bisa lebih memilih untuk menyelesaikan sekolah saya lebih awal ketimbang saya mengejar karir dulu. Karena kalau udah karir, kadang-kadang yang namanya sekolah itu lupa. Gitu. Tapi kembali, kalau buat saya mengatakan bahwa apakah memang salah pada saat kita bekerja dengan karir, selama kita bisa time management bagus, selama kita masih mempunyai passion, menurut saya komentar saya tadi menjadi relatif irrelevant. Tapi kalau saya kembali, pengennya sih umur 24 sudah selesai gitu loh semuanya. Tapi kan kenyataannya nggak seperti itu. Oke, dan buat dokter-dokter sekarang yang lagi chaos, ada kesampaian words of wisdom, parting words? Ya, ini. Saya orang yang selalu optimis. Dan kita harus, pala kita tuh harus jernih dalam menghadapi sesuatu. Jadi, chaos itu only just small part of life hurdle. Ya. Tetapi, menurut saya, memang tidak bisa dipungkiri. Pada saat pandemi ini, most people akan frantic, akan super duper chaos. Sekolah nggak bisa, kita mestinya praktikum itu nggak bisa datang, yang mestinya kita ada sekolah deh yang mesti
double degree ke luar negeri nggak bisa, ada yang mestinya dia ujian itu menjadi susah setengah mati, begitu dia mau kerja dia wawancara mesti pakai Zoom, yang biasanya kita udah segala macam udah gaya dan segala macam kita sekarang cuma bisa dipakai beginian, itu susah sekali. But you have to take from the positive side, karena menurut saya tanpa kita melihat dari positive side itu kita nggak akan pernah bisa melihat what role can you take pada saat kita memang semua itu serba negatif. Jadi pada kacamata contoh nih yang pada saat awal kita COVID itu, kita nggak punya pilihan lain pada saat itu. Dokter takut, perawat takut praktek, kemudian pasien takut di rumah sakit. And most hospitals, itu akan turun bisnis sampai 80%. Nah pada saat itu kita mau nggak mau ya kita harus membuat suatu inovasi, membuat suatu strategi yang pada saat itu kita tentukan. Right, nomor satu yang paling penting dalam healthcare industry adalah, halo? Ya, kedengeran ke dok. Oh, dokter Ivannya yang mati sepertinya. Itunya, koneksinya. Halo dok. Halo. Mungkin aku summary aja tadi jawaban Dr. Ivan ya. Chaos itu inevitable, tapi cuman a small part of your career atau your life, it's not permanent. Dan ambil positifnya aja gitu kali ya mungkin Dr. Ivan. Sebenarnya waktu kita untuk question and answer udah habis juga. Pas banget Dr. Ivan kepotongnya di akhir banget sesi. Oh, udah balik lagi. Hai dok, banget. Sorry, ya sempat putus tadi. Iya, jadi menurut saya selalu lihat dari positif. Jadi pada saat kita bicara, saya bilang tadi kalau ada masalah, ya artinya pada saat kita pandemi kemarin, satu hal yang... Ya mungkin internetnya ya, karena Dr. Ivan juga lagi di rumah sakit kalau nggak salah tadi katanya Flowers sebelum sesi ini dia masih sama pasien. Mungkin saya tutup dulu session question and answer-nya. Terima kasih banget semua orang yang sempat bertanya. Mohon maaf buat semua yang nggak bisa kejawab pertanyaannya. Tapi once again terima kasih. Aku mau share screen lagi ya. Yes. Q&A. Kalau aku bisa summary. Hello? Kalau aku bisa summary aja, Dr. Ivan tadi. Sebenarnya, hi. Halo, Dr. Ivan. Are you okay? Anyway. Gak apa-apa. Dok, tadi aku udah sempat tutup Q&A session-nya. Sempat aku coba try my best to summarize your answer, yaitu chaos is inevitable. Tapi itu cuma sebentar, jalanin aja, ambil positifnya gitu ya, dok. Kalau ya, salah. Betul. Yes. Dan again, sorry buat semua yang tidak sempat terjawab pertanyaannya. Thank you so much, we appreciate it. Thank you juga ke Dr. Ivan buat presentasinya. Kalau aku boleh summary sedikit dari cerita Dr. Ivan dan juga career journey-nya. Sebenarnya Dr. Ivan dulu juga sempat pernah kayak kita Clubbers di mana yang masih galau, bingung, nggak tahu mau kerjanya jadi apa, masa depannya mau nggak kebayang bakal gimana, tapi selalu at one point kalian harus sadar ada opportunity di mana-mana, dan kalian harus ambil decision. Dan dari decision itu, find something that brings you joy, yang kalian harus visionary, harus bisa ngebayang nanti ke depannya, kalau aku ambil decision ini, akan kemana. Harus ada ambition-nya juga pastinya artinya ya. Dan juga, it will work out karena juga ada, harus dibalance passion dan juga experience. Jadinya, kalaupun nggak akademis, as long as you have the passion, as long as you have the drive, pasti akan bisa sukses ke depannya. Gitu nggak ada? Bener nggak? Ada yang mau ditambah? Ada yang aku kurang lupa mention? Well, summed up. Okay. Thank you so much buat summary-nya. Nah, ini yang terakhir. Kita minta bantuan para Clubbers untuk feedback sesi ini. Nanti kalau kalian udah, ini ada link-nya di sini, atau bisa scan QR code yang di screen kita sekarang, atau yang dikirim sama
si Min-Min di chat. Bisa diklik itu buat feedback. Dan setelah kalian semua mengisi feedback, bisa dapat summary point-point dari Dr. Ivan tadi soal career journey and how to shape your career journey ke depannya juga. Nanti itu semua kalian bisa dapat setelah mengisi feedback form yang di sini. Nah, sambil kalian lagi mengisi, hopefully sambil kalian mengisi feedback form ini, aku mau sekali lagi terima kasih kepada Tanoto Foundation dan Pegadaian sebagai sponsor utama Ready, Set, Rise. Terima kasih kepada Kompas.com dan Kompas.id sebagai media partner Ready, Set, Rise. Dan juga semua pihak yang mendukung terselenggaraannya Ready, Set, Rise ini. Dan semua yang datang ke webinar ini, terima kasih Dr. Ivan yang sudah berbaik hati mau datang dan share your story dan your presentation di hari Sabtu ini, di hari terakhir Club Pair. We appreciate it so much. Dan ini banyak banget yang di chat yang senang dengerin Dr. Ivan. Dan juga terima kasih untuk semua clubbers yang udah sempat ikut juga ini hari Sabtu, weekend, terharu banget kalian masih sempat mau nonton webinar kita. Di your day off. Semoga banyak manfaat yang kalian bisa ambil dari sesi ini. Dan sekali lagi aku mau ulang, ada 9 paket pembelajaran yang bisa kalian lihat di website kita, club.id/readysetrise. Yang hari ini, hari terakhir yang kalian bisa beli semua paket itu dengan harga yang terjangkau ini. Dan juga jangan lupa untuk lihat-lihat beberapa 180 plus lowongan pekerjaan yang sudah dibuka sama perusahaan-perusahaan yang udah ikut serta di Ready, Set, Rise. Pasti kalian bisa menemui yang paling cocok. Kayak kata Dr. Ivan, opportunity ada di mana-mana, cuman kalian harus decide mau ambilnya gimana. Nah, sekali lagi, event Ready, Set, Rise berlangsung sampai 3 Oktober. Hari ini masih ada, kalau dilihat di screen, ini semua webinar yang ada hari ini. Masih jangan sampai kelewatan sesi-sesi webinar menarik lainnya untuk menambah wawasan dan pengetahuanmu agar kamu lebih siap menghadapi berbagai tantangan yang dihadapi saat ini ke depannya. Terakhir, saya Nadine lagi, pamit undur diri. Semoga kita bisa start stronger, do better, than go further. Thank you so much, Dr. Ivan. Thank you. Thank you. Bye-bye semuanya.